Assalamualaikum temanku semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Di video ini kami coba berbagi resep tahu susu goreng. Kita coba dulu ya. Luarnya kriuk, dalamnya lembut. Yuk kita langsung lihat videonya. Ini bahan utamanya, tahu putih. Terlebih dahulu kita bikin rendamannya. Rebus air hingga mendidih. Airnya sudah mendidih, lanjut masukkan kaldu bubuk, garam, ketumbar bubuk, baking powder, baking soda, bawang putih yang sudah dihaluskan, lanjut diaduk-aduk. Setelah seperti ini, matikan api kompor. Segera tuangkan ke wadah tahu. Direndam selama 3 jam dalam wadah tertutup. Nyalakan kompor, pakai api kecil, tunggu minyak panas. Minyak sudah panas, segera digoreng. Sebelumnya tahu sudah direndam dan ditiriskan. Masukkan satu persatu. Jangan lupa dibalik agar matang merata. Pisahkan agar tidak saling menempel. Sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Tahu susu goreng sudah disajikan. Disajikan hangat, lebih enak ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resep tahu susu goreng. Nantikan video kami berikutnya ya.